Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita Lesti dan Bilar di malam hari ini. Ya, malam minggu guys, tentunya mereka akan melewati malam ini berminggu ya berdua. Wah, tentu kalian juga gak sabar seperti Mimin melihat keuangan dan keseruan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar di malam hari ini. Lihat Bang Bi yang masih ada di lokasi syuting dan sang doi dari sore tadi udah nemenin dia guys, udah nemenin sang kekasih yakni Rizky Billar di lokasi syuting. Mereka mau bermalam mingguan nih, lihat mobil Pajero punya sendiri udah terparkir di sana, tentunya udah nunggu kekasihnya untuk segera melakukan ya proses syuting dan malam mingguan. Waduh. Makasih ya kak ya. Iya. Kasih pizza. Mantap. Gimana guys? Yang ditemani di lokasi syuting kan begitu semangatnya melakukan proses syuting JWB, dapat dukungan dari sang doi yang nemenin setiap hari. Tentu kita selalu senang melihat kebersamaan Lesti dan Bilar. Namun juga tak ketinggalan malam ini juga ada ya taping Lida 2021 di Indosiar. Tetapi real orangnya sekarang masih ada di lokasi syuting JWB, siap-siap untuk segera bermalam mingguan. Tentu sebagai muda-mudi yang lagi di mabuk cinta, lagi kasmaran, tak mau melewatkan malam ini di rumah saja. Mereka tentunya ingin melewati malam berdua dengan pasangannya, yakni Lesti dan Bilar ingin ya menghabiskan waktu berdua. Tentu malam ini adalah malam yang indah bagi muda-mudi yang lagi di mabuk cinta, apalagi couple cute kita yang tentunya akan melewatkan malam ini bersama. Dan yang menjadi kekiutan di antara kita adalah saling support di antara mereka, yang mana Dede Lesti tak henti-henti dan selalu support pujaan hatinya. Jadi Rizky Billar pun makin semangat saat melakukan proses syuting. Tentu hal ini ya memberikan contoh kepada kita sekalian untuk saling support, saling berbagi, saling menerima, tak langsung mengambil keputusan ketika ada sesuatu yang tidak kita tahu menjadi gosip di luar sana. Tentu hal ini adalah ya yang membuat Rizky Billar jatuh hati, benar-benar jatuh hati atas kesabaran, ketelatenan, serta cinta yang diberikan oleh pujaan hatinya kepada dirinya, yakni kepada Rizky Billar yang benar-benar tulus. Jadi jangan lupa selalu stay tune di channel kita ini agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai mereka berdua, tentu hanya di channel kesayangan kita ini, apalagi mereka yang celong-celong bareng dalam melewatkan malam minggu berdua ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.